Saya Mega Setia Handayani dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Sajak sebatang lisan. Karya W.S. Rendra. Menghisap sebatang lisan. Melihat Indonesia Raya. Mendengar 130 juta rakyat. Dan di langit, 2, 3 cukong mengangkat berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet. Dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiun. Dan di langit, para teknokrat berkata bahwa bangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang. Langit pesta warna di dalam senjakala. Dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersaja tentang anggur dan rembulan. Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi kemarau suara yang kacau, menjadi kara di bawah.
membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala, dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajakku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Agustus 1977.